rasanya gimana juga, oke, cuma rasanya tidak ada luka sih, karena pengadilan hubungan industrial ini kan memang sudah biasa ya, kita sudah biasa sidang di sini. Kalau putusan itu biasanya ditunda satu minggu, jadi kita sebelum masuk ke ruang sidang juga kita sebenarnya sudah berasumsi akan ditunda satu minggu. Biasanya pemberitahuan dari panitra bagaimana Pak Ketua? Ya tadi disampaikan mendadak langsung oleh majelis hakim bahwa putusan ini ditunda. Gitu. Kalau dari kacamata hukum ada pengaruhnya tidak dengan penundaan ini, semakin lama semakin lama tidak? Lazim juga sih, karena dalam konteks perkara perdata secara umum ya, itu penundaan putusan itu lazim terjadi. Jadi hari Senin depan ya Bang ya? Senin depan tanggal 11 ya? Tanggal 11, yes. Jam berapa Bang? Jamnya itu di atas jam 1 siang. Jam 1 siang. Harapannya? Harapannya Bang dengan support ini gimana Bang? Dengan pekerja pekerja support ini ya? Kita sudah bunyikan di dalam petitum ya. Gitu ya. Petitum. Kita kira-kira secara kuantitatif angka itu kan kita 1 miliar lebih lah ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita bunyikan di dalam gugatan itu dikabulkan hakim. Nah, sidang sebelum hari ini kan ada sidang sebelum sebelumnya nih, Bang. Sidang sebelumnya. Nota kesimpulan atau bagaimana, Bang ya? Kesimpulan, sebelum kesimpulan itu saksi dari tergugat. Tergugat ya, Bang ya? Isi nota kesimpulan Abang apa aja, Bang? Replik, isi bukti-bukti, surat-surat atau gimana, Bang? Kontrak kerja. Kalau perusahaan. Kami sih merasa di dalam kesimpulan itu banyak ditemukan pengakuan-pengakuan dari tergugat itu yang menguntungkan kami secara yuridis. Okay. Contoh, satu, mereka mengakui telah merumahkan para penggugat ini sejak Maret atau April 2020. Itu diakui secara eksplisit ya. Itu diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat. Okay. Kemudian pengakuan-pengakuan yang lain, banyak sih pengakuannya ya. Jadi makanya kemarin di dalam kesimpulan itu ya kita eksplisitkan pengakuan-pengakuan mereka, dan pengakuan mereka itu memperkuat dalil gugatan kami. Oke, gitu. Berarti Abang yakin Bang, mudah-mudahan minggu depan putusan hakim memenangkan apa nih Bang ya? Kami persiapannya apa nih Bang? Untuk optimis. Optimis ya Bang soal, ya? Soal itu optimis. Doa bagaimana Bang? Doa itu sudah dilakukan sebelum sholat subuh tadi. Oke, siapa? Ini kehakimannya yang merdeka lah hari ini kita. Merdeka. Oke, siap. Ditunda minggu depan. Ya, saya tambahkan sedikit ya, mudah-mudahan hakim ini tidak keluar dari parameter-parameter akademis. Oke, siap. Dia harus menegakkan value dari pikiran-pikiran akademis itu sendiri. Gitu. Dan semoga nota kesimpulan apa diterima oleh majelis hakim juga Bang ya. Mudah-mudahan diterima. Oke, siap Bang Andre. Ya, apa dulu Bang ya? Ayo.